Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, terlebih dahulu jam 11.05. Jadi masa saya dibenar bercakap pun agaknya taklah panjang sangat kan. Pasal usuk pun cakap banyak, tapi tuan cakap lagi banyak. Kata nak panggil orang cakap tu, dia lebih cakap. Habis kawan-kawan ni tak dapat cakap, mana ni? Tapi apa pun tak apalah tuan penerusi, terima kasih ya. Tapi di masa yang terbatas ini, pasal saya tengok ada kadang-kadang tu ada mata-mata yang mengantuk pun, pun fair lah. Pasal bangun pukul 5 pagi, pukul 4 pagi, jadi fair lah ya. Jadi kita tak dicerita panjang-panjang, kita cerita sikit saja. Mungkin untuk itu saya nak tarik apa yang Datuk Syam sebut tadi, yang pasal orang call daripada Kelantan sebenarnya nak datang tak ada duit. Jadi kita tu rasa terpanggil bukan pasal kita ada duit, kita pun tak ada duit. Agak jeling tengok duit tadi. Jadi ceritanya, panggilan itu daripada Kelantan, dari seorang anak yang ibunya mati. Bermula dengan kes tonto yang melanggar kereta dia ni, timbalan pengarah kasap yang di apa ni, ada satu tragedi di Kelantan dia yang dilanggar oleh tonto. Dengarnya dia kata polis nak tutup kes. Orang dah ditangkap tapi polis nak tutup kes. Saya tak kata semua polis, saya kata dalam kes inilah. Jadi nak datang tapi duit tak ada. Jadi kita rasa terpanggil. Pasal kita rasa kita ni ialah kena buat sesuatu untuk membela kebenaran, dan kita jadikan itu sebagai satu pengisian dalam kehidupan kita baru kita sihat dan segar. Jadi ada benda je nak buat kan, dan benda itu adalah merupakan pembelaan yang saya rasa semua kita perlu buat ya. Dan kebelakangan ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kes-kes yang melibatkan perkara seperti ini terlalu banyak. Kalau kita tidak mula buat sesuatu, maka satu hari esok kita mungkin lagi sempat ya Ustaz ya. Tapi takut anak-anak dan cucu kita ni sebelum besar lagi akan melalui satu zaman yang lebih dahsyat daripada kita. Pasal kita seolah-olah ni hilang panduan. Satu, kita dah lemah, musuh kuat. Kita lemah, musuh kuat ya. Ini kena perasan untuk kena ambil prihatin dalam keadaan yang cukup dahsyat hari ini. Kita bukan setakat lemah fizikal, duit pun lemah. Kalau ada duit pun tak nak bagi duit. Maknanya kita lemah untuk memberi, itu pun ya. Tapi kita ni, kalau kita tengok masyarakat kita ni, dia ni tak payah orang lain dah. Kita je pun boleh bergaduh sama-sama kita. Jadi saya harap ini merupakan permulaan perspektif lain. Dan saya yakin insyaAllah ini merupakan permulaan yang baik di malam ini, supaya kita boleh bersama buat sesuatu untuk mengubah nasib bangsa kita. Dan kita perlu buat. Dan kita tak boleh tengok di belakang kita. Mungkin di belakang di sini boleh, tapi di belakang kita di luar sana tidak boleh. Maksudnya kita sendiri kena merancang dan melaksanakan sesuatu. Kalau kita hendak bangsa kita tidak lagi dihina. Pasal hari ini orang amat hina bangsa Melayu ni. Dan sebenarnya saya pun kadang-kadang terdetik di dalam hati saya, kalau aku bukan Melayu, saya pun tak nak pandang orang Melayu sebenarnya. Saya sekolah Cina, tapi bukan pasal itu. Maknanya kita melalui berbagai-bagai pengalaman yang cukup menjadikan. Tidak di sini, saya rasa orang di sini tidak begitu. Saya yakin pun tidak, tak ada boleh tunggu sampai pukul 11 ni. Tapi di luar sana amat lemah. Dan yang baik, yang boleh diharapkan dalam golongan kita ni sedikit setakat ini. Jadi menjadi tanggungjawab kita bersama untuk berbuat sesuatu. Okey, balik cerita, saya kata keadaan hari ini cukup merisaukan kita. Kerana contohnya ya, kita mungkin tidak bersalah, tapi ramai orang-orang kita yang tak bersalah pun duduk dalam jail sekarang ni. Ada orang kata perempuan 30% orang yang dalam jail tu tak bersalah. Ini saya bukan nak mendalui undang-undang, tapi itulah hakikatnya. Kena riman, duit tak ada, kena duduk kat dalam. Free je 2 bulan, 3 bulan. Siapa nak biayai kita?
nak keluarkan, nak bail pun tinggi. Dan sekarang ni ada budaya pula bail tu saya tengok cukup tinggi. Sebenarnya saya nak cakap terlalu banyak sebenarnya, tetapi masa kita amat, amat sedikit ya, untuk kita berkongsi. Untuk kita berkongsi keadaan di luar sana yang begitu mencabar, yang kita ni macam usaha masuk kampung. Kalau dalam kampung, kita tengok orang kampung nak tangkap usaha. Kalau dalam hutan, limau nak tangkap usaha ni. Jadi keadaan kita ni, kalau sebagai pengguna, kita bukan pengguna sebenarnya. Kita belum layak dikenali sebagai pengguna. Kita ni diperguna, bangsa yang diperguna, sama ada untuk makanan tidak halal, untuk perkhidmatan bank yang menipu, untuk perkhidmatan telco yang membebankan berbagai-bagai benda. Rumah tak siap segala-galanya, ni pakai rumah tak siap, bukan dia pakai rumah tak siap lah, dia kaji rumah-rumah tak siap berapa harga kalau pun dia buat. Tapi orang lain pun kadang-kadang terbabit juga. Kita tak suka pemimpin, sudah tentu tidak semudah itu untuk berbuat sesuatu, untuk menukar kepimpinan ataupun menukar kaedah atau menukar cara dia. Jadi yang saya merayu hari ini, saya merayu hari ini, kalau boleh, maknanya kita balik hari ini, kita mulakan sesuatu dengan diri kita. Nombor satu, diri kita. Pasal diri kita boleh berubah sekarang, juga boleh berubah. Mungkin satu perubahan lah, kurang makan, ataupun saya tak tahu berapa orang yang ada merokok kat sini, tak merokok. Ini merupakan cabaran-cabaran awal supaya kita boleh membawa perubahan dalam diri kita dan dalam keluarga kita. Ha, itu yang permulaannya. Jadi ini kita telah kongsi ya dalam pengalaman kita. Sebenarnya PPRM ni bukan satu organisasi yang besar. Kita organisasi yang cukup kecil. Masa kita merubah persatuan ini 20 tahun dahulu, nak buat stationery pun tak duit. Tapi alhamdulillah over period kita cuba berjanji di antara kita, dan kumpulan pun cukup kecil. Cukup kecil, tapi kita ada kesungguhan yang bersungguh-sungguh, yang dalam proses itu kita menunjukkan kesungguhan kita dengan memelihara akhlak dan bersungguh-sungguh. Dan akhirnya alhamdulillah hari ini saya rasa kes yang kita deal dengan Alung saja pun dah mungkin hampir 100,000 dah kita deal dengan Alung. Dan alhamdulillah Alung macam takut juga kita, masa poster saya besar. Jadi dia ingat macam gegasi tu kan. Tapi sebelum tu pun dia takut. Percayalah, sebenarnya Adam pun tidak hebat dengan pemuda PAS ni kan. Jadi semua orang hebat-hebat. Saya pun tidak pandai bercakap, cuma berkongsi pengalaman ya. Sebenarnya tidak terlalu suka. Tidak terlalu suka. Kalau kita yakin kita bersungguh, jadi tidak suka sangat. Contohnya nak deal dengan Along. Ada satu case, Along ni ada seorang, satu keluarga ni pinjam RM5,000 saja. Dalam masa setahun, tuntutan adalah RM1,000,000. Dia buat agreement balik dengan keluarga ni, menantu, anak, semua kena sign agreement tu. Kena letak surat beranak, kena letak pasport. Macam boleh di apa ni, cagar. Tapi bila kita deal, alhamdulillah, bila kita deal dengan dia, RM9,100. Jadi datang, kita kongsi. Saya rasa cukup banyak. Ini forum kita kan yang ketujuh. Ada isu pun nak dibawa oleh Tuan Haji pun pasal perumahan. Agaknya mungkin menteri pun susah nak jawab. Tan Sri Nu akan jadi panel juga pasal perumahan. Jadi kita boleh kongsi pasal penipuan dalam perumahan ni cukup luar biasa. Dan dalam kes-kes yang saudara apa ni, Brother Sheikh Karim buat ni, dia buat forensik atas lebih kurang 490 kes yang melibatkan penipuan yang dia buat forensik. Dapat kita gunakan peluang ini untuk bersatu. Dan saya harap juga ya, saya harap juga antara yang kita perlu buat hari ini bila balik, tentukan produk yang kita nak beli adalah produk yang dikeluarkan oleh orang-orang Islam. Jadikan itu tanggungjawab kita, kewajipan kita untuk mencari
yang halal. Yang apa ni macam yang halal itu adalah fardu. Jadi itu merupakan permulaan kepada bantuan ekonomi. Pasal kalau kita ekonomi tak kuat pun tak boleh juga. Tapi lebih pada hendak menyokong. Biar sama-sama kita menyokong produk yang dikeluarkan oleh orang Islam. Pasal ini kadang-kadang kita tengok halal je. Saya bukan nak berceramah, tapi ini yang kita nampak di luar sana. Terlalu banyak mi ke, terempah ke, segala-galanya dibeli mungkin pasal murah dan pasal sedap. Jadi hati-hati. Jadi tengok restoran tu, tentu-tentu orang Islam punya. Kadang-kadang nampak macam mamak, tapi bukan mamak. Jadi itu satu lagi, itu isu dia lah. Minta tu nanti esok ada peluang untuk cerita pasal kejadian ni. Tapi apa pun, gitulah. Saya tak nak ambil masa lagi pasal ustaz pun dah jadi 4 kali saya tengok tadi. Jadi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.